Oke, salam piknik. Kali ini saya masih di sekitar kebun teh Kemuning. Nah, tepatnya saya akan menuju ke Paralayang Kemuning. Nah, ini tempatnya agak naik nih. Jadi untuk menuju ke tempat ini dibutuhkan sebuah kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang betul-betul sehat walafiat ya, bukan sehat walandrong. Saya akan mencoba sampai ke Bukit Paralayang, apakah jalanannya ini nanti lancar atau tidak. Selama saya membuat video, banyak yang bertanya, banyak yang berkomentar, pakai mobil apa sih mas? Pakai mobil apa bang? Banyak yang bertanya seperti itu, pakai mobil apa sih kak? Macem-macem lah gitu pertanyaannya. Terus terang, mobil ini sudah menemani saya kurang lebih 2,5 tahun. Jadi tepatnya mulai Januari 2019. Nah, nanti akan saya ceritakan pengalaman saya selama memakai mobil ini. Ikuti terus perjalanan kami sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ya lor, ikuti terus ya lor sampai selesai. Ben kowe kabeh ki ora gagal paham. Gitu loh. Oke? Piknik yuk. Oke. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu subscribe sangat berarti bagi kami. Mantap! Kita akan keliling-keliling di kebun teh Kemuning, khususnya ini ya, perjalanan menuju ke Paralayang. Ini tempatnya agak tinggi, jadi untuk ke sana tidak sekedar jalan-jalan, tapi butuh perjuangan, butuh adrenalin, ya toh. Kita sudah sampai di kebun teh Kemuningnya. Kita jalan-jalan dulu di seputar kebun teh ini. Tempatnya ini wah menyenangkan lur. Kamu tuh harus datang ke sini. Kalian harus datang ke sini, ben pikiran kita tuh fresh gitu loh. Pikiran kita tuh jadi cemerlang gitu. Wah, pokoknya seger gitu loh. Sesegar udara yang ada di sini. Dan ini tempat ini tuh favorit bagi saya. Indah banget gitu loh. Ada kelokan itu, wah nyeneng kayak anak lor. Ses. Pokoknya kalian kalau nggak kesini tuh, wes rugi lor. Jadi kebun teh Kemuning ini tepatnya itu di Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dan yang jelas Indonesia. Nah ini adalah tampilan dari atas. Wow, perannya nengke telur kau yang lebih. Yeah, kita tuh harus terima kasih loh sama Tuhan. Kita harus terima kasih. Ini anugerah loh dari Yang Maha Kuasa. Betul. Dan ini harus kita syukuri. Paling tidak kita tuh menjaga lingkungan di lokasi ini, menjaga ekosistem. Jadi biar
anak cucu kita nanti itu masih bisa melihat kebun teh Kemuning, ya toh. Jadi tidak dinikmati saat ini, dok. Contoh saja, buang sampah ya tidak sembarangan, gitu. Kalau kita lihat ya dari atas gitu, duh, menyenangkan loh, lor. Apalagi kalau kalian tuh berada di itu Bukit Kemuningnya tuh di atasnya ini, wah, menyenangkan banget. Lah ini loh, ini mobil yang menemani saya 2,5 tahun. Jadi mulai dari Januari 2019. Ini masih tergolong boleh dibilang baru tuh. Nah, joknya itu sudah saya ganti sarungnya, jadi bagus. Dan lihat kilometernya, Anda percaya? Ini mobil jarang saya pakai, jadi masih di angka 22.000 kilo. Loh, jarang memang saya pakai. Karena tuh, wah, terus terang ya, terus terang saya tuh sayang banget sama mobil ini. Enak tenan lor, tumpakane lor. Dan untuk pengerjaan jok, saya percayakan pada Krishna. Oh, tuh lihat, masih kinclong lor. Nah, biasanya orang itu melihat ya tidak hanya bodinya, tidak hanya dalamnya. Nah, penting banget kita tuh melihat mesinnya, bersih atau kotor. Coba lihat nih, tuh percikan oli aja ndak ada, bersih banget lor, ya ta? Ye, yeah. Orangnya nengke ya ngono kuwi. Terus terang lor, terus terang mbak ini, saya tuh sayang banget sama mobil ini. Tapi ya ta, tapi saya akan ganti mobil yang lebih tinggi lagi, gitu. Nah, kalau kalian ya, kalau sedulur semua berminat dengan mobil saya ini, bisa hubungi saya. Mobil ini mau saya lepas, mobil ini mau saya jual, mau ganti yang lebih gede dikit gitu loh. Gitu. Jadi tidak ada kendala apa-apa di mobil ini. Tontonan wae lur, kinclong lho lur. Dan bagian atas itu saya stiker ya, hitam. Jadi ini si putih. Tuh, tonton. Lah, di atasnya. Lah, saya stiker full atas hitam. Oke, sekali lagi, kalau kalian berminat dengan mobil ini, hubungi saya, nomor telepon ada di deskripsi. Piknik yuk. Oke. Okay.